di sini nih di hutan mau arah ke Purwokerto ini ada tradisi buang duit. Jadi kalau buang duit ini antara membuang sial atau bisa mendapatkan rezeki. Kita akan coba ya. Kita akan buang berapa uang di sini. Bismillahirrahmanirrahim tadi. Oke. Okay. Dan ternyata Anda lihat tadi ibu-ibu langsung lari. Tambah sepi kami. Nih arah Purwokerto. Dan tradisi ini sudah berpuluh-puluh tahun sampai sekarang belum pernah berubah. Umurmu bertambah satu, diriku bertambah sayang padamu. Kita sudah memasuki Purwokerto, benar nggak? Sepertinya iya, karena di depan ada tulisan Banyumas. Banyumas, ada pesawatnya di atas. Tapi pesawatnya pakai antena. Banyumas itu kan gede, mo. Iyalah. Banyu itu air, emas. Gombong sih masuk Banyumas, Cilacap sih Banyumas. Ini di mana kita? Alun-alun ya? Bukan ya, ini alun-alun kecil mungkin. Kalau alun-alun Purwokerto ya masih nanti. Kita menuju ke Sokarajo. Purwokerto kok tulisan kiri? Purwokerto, Purbalingga, kiri. Nah, besok kita pulangnya lewat sini, Len. Besok kita pulangnya lewat sini. Sampai di mana kita, Momo? Sokarajo. No, dari tadi dia mulai ngapak. Gaya. Sokarajo. Hampir ya. Mulai di kampung halamannya Momo. Oke. Jadi Momo mau apa namanya? Memory ki apa? Back to memory lane apa senengnya? Iya, gimana Mu? Ya, coba cerita tadi gimana? Jadi kalau di Banyumas itu enggak, tadi Momo apa masa kecilnya Bimo? Itu kalau jalan-jalan itu numpak apa? Numpak truk. Terus sama truknya yang papi. Terus ke ini, ke kali. Cie, kamu sok ini bahasamu ya, coba gimana kalau udah pulang kampung? Ya orang bisa lah ke priwe. kok beda? Jadi ngapa ke malu ya? Harus berbahasa kampungnya dewe, orang bisa. Jadi gimana cerita tadi soal ya, batu kali? Ya batu kali, nyari pasir kayak depan nih loh, nih. Nih dulu kalau sama yang papi kan pakai truk kayak gini, nama truknya Sekar Langit, satu lagi namanya Bayu Gunung. Terus sama mana? Ya, terus dikasih tenda di atasnya kita piknik, cari pasir. Walah, kok usahake banget? Ya orang, cari pasir terus itu nanti berenang. Pakai ketepuk, ketepuk pertama nanti cari, wow kalinya deres. Ternyata hidupmu. Kali ini apa lali ini daerah sini namanya. Oke, di mana kita berada? Siki kita ada di Sokaraja. Kita mau cari soto. Soto yang paling kepenak ya neng kene kie. Ini dari tadi macet, Pol. Sangat tidak menyenangkan. Sekencot, ya. Sekencot-kencotnya. Ini anak kelenteng, ya. Apa? Ya, boleh lagi, ya. Sing, apa jenengnya? Lama. Lama sih nanti, Cok. Iya, ini kita menuju Soto Sokaraja. Lama, karena memang sudah lama kita tidak kesini. Jadi kita pilih yang biasa kita makan. Aduh, macetnya luar biasa. Dari Jogja jam 10 sampai di sini jam 5 sore. Rekor. Is this the one? Ini? No. Oh no, yang sampingnya ada tembusan. Benar, pintar kamu. Kadang I remember. Asli, Will. Kafe asli ya jenenge. Tuh okay, pojok okay. Sana tuh apa? Ini sing parkiran akeh ya ta. Hah? Ini kita mencari-cari dulu. Okay. Kenangan lama. Karena sudah lama sekali tidak kesini. Mana mo? Iki lo kiri kan. You guys remember this one? Iya. Iya, iki yo lumo rame banget.
Ini tepat bus pantesan. Salah mo, aku salah. Itu stasiun bus. No, it's not this one. Jontek baterai putus. Iya kan, aku nggak ngerti di mana. Katanya suruh shoot saja. Ini soto apa kira tulisannya kira? Raja Lama. Alon. Iya kie. Iya benar kie. Hmm. Nah iya kie. Yeah, bener, senengnya apa Raja Satu Lama? Yeah. Parkirnya kok gak di belakang mo? Di sini Pak, biar metunya gampang. Wah, pas sore nanti sepi, enak. Makan di sini dari kecilku, seumurnya siapa ya? Debat cilik ya. Ini apa? Daging sama? Iso. Wow. Yeah. Yummy, this one. The best sampurna. Woo, best. I want. Just give me one, please. Wow, yummy. Bumbu kacang, no, yours. No, I'm not putting it in. The kacang is very spicy. Bumbu kacang. Oh, yeah. Yummy. How's the taste, Dave? Huh? Mm, best, eh? Cuba, how's the taste? Yeah, memory lah. Dave, memory, eh? Dave never, eh? Dari sana, kayak dari tadi di mobil mulu. Kita mau makan keracak. Ya ini keracak. Sudah sangat sore, sudah jam 6. Jam 6 maghrib kan udah ketok kan? Hampir maghrib. Oh no! Kamu kasihku hanya dirimu di hatiku. Tiada yang lain di hati ini selain dirimu satu.